si Nur Ristina Munim, kakak kepada Rohanis. Teka-teki mengatakan Ristina menyembunyikan rupa kekasih hati terjawab pada 6 Disember lalu di Borak Ombak Putrajaya. Apabila rupanya Ristina dah pun bertunang dengan Isahan pada 23 November yang lepas ketika bercuti di Bali, Indonesia. Nur Ristina mulanya cuma menganggap mereka pergi ke Bali hanya untuk meraihkan hari jadi Ristina. Tetapi terkejutnya Ristina dilamar Isahan serta Ristina amat terharu dan sebab apabila Isahan mahu mengikat tali pertunangan bersama. Memilih lokasi Bali, Indonesia, Isa telah menyuarakan isi hatinya kepada Ristina di hadapan lautan Bali dengan menyarungkan cincin ke jari manis Ristina. Wah, bestnya. Sementara itu, Ristina merasakan ianya umpama mimpi kerana dilamar sedemikian. Malah kejutan itu turut dihadiri oleh ahli keluarga terdekat kedua belah pihak. Juga cerita yang tak sedap didengar apabila ada pihak cuba memburuk-burukkan dengan menuduh Isa seorang kaki perempuan. Bagaimanapun, Ristina lebih mengenali hati budi Isa dan yakin tunangnya bukanlah lelaki sedemikian. Hai, Assalamualaikum. Saya Isa Han. Saya Nur Ristina. Okay, kita orang nak cakap terima kasih banyak kepada semua yang datang pada majlis kita. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Isa Han. Saya Nur Ristina. Kita nak cakap terima kasih banyak kepada semua yang datang, terutamanya family. Family, kepada family saya, kepada family bakal mertua saya, kepada all our friends, our fans yang banyak sangat membantu kami untuk menjayakan dan melancarkan majlis pertunangan kami. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, saya. Alhamdulillah. And thanks to all the sponsors. Yes. Okay, penaja utama kita orang adalah Borak Ombak Putrajaya. Tugas ini sangat tempat sangat cantik dan juga sesuai. And tugas juga kepada wedding studio sebab bagi kita orang makan makanan yang sedap, semua juga sedap. Yes, banyak sangat compliment kita dapat based on the food. Dia orang memang sangat suka. And then, tak lupa juga kepada kita punya deco. Deco, Afir, thank you so much for the beautiful deco. Aku macam please. Dalam pada itu, Ristina berkata tunangnya itu benar-benar ikhlas mencintainya, jujur dan bukan seorang lelaki yang hanya ingin mengambil kesempatan. Pasangan itu mula berkenalan lebih rapat sejak 5 bulan lalu sewaktu membintangi drama Bulan di Kota Langit yang bersiaran di RTM. Jodoh, rezeki, ajal dan maut tu kan di tangan Tuhan. Sama-samalah kita doakan semoga pertunangan mereka kekal hingga ke jenjang pelamin dan ke jannah. Okey, korang jangan lupa like, share dan subscribe. Okeylah, bye-bye.